Jadi kita lagi di bandara sama Gary. Kita sekarang lagi mau ada gigs di Malang. Culin, Yasmin, dan Krisna yang udah di sana. Jadi main tuh jam berapa ya? 9:30. 9:30 acara J Club. Jadi ikutin terus perjalanan kita. Biar nggak repot di bandara. Jadi kalau di bandara kan pakai gesper nyopot-nyopot, jadi biar praktis pakai tali sepatu aja. Ada jerawat nih di sini nih, jelek nih, tutup. Hari malam main di apa namanya, Hugos Malang. Terus malam ini main di Jakarta Malang. Dan kasih bunga. Kamu namanya siapa? Ihsan, tadi yang suka. Maaf, tanya ngejar terus. Apa? Semuanya aku dikasih bunga-bunga, tuh kan. Semuanya foto dulu sekali, udah gitu baru ciao. Terima kasih ya. Mas, kok dia ngecek? Sama Kak Yasmin. Hai, thank you ya dikasih bunga. Akhirnya ketemu di Malang, tapi kemarin di sana. Oh iya, kenapa? Sama satpamnya, tapi berhasil masuk. Oh iya, ya udah. Ya, nama saya Ihsan. Ihsan Widi, panggilannya Ihsan sih. Dari mana? Fans dari mana? Dari Surabaya, tapi kuliah di Malang. Dari jam berapa tadi? Dari jam berapa? Jam 8:30 sih nunggu di sini udah. Oh gitu ya? Buat Yasmin doang ya? Iya, buat idol terbaik. Okay. Jadi, sebelum main biasanya aku kayak ada remix lagu dikit sama ngedit-ngedit lagu. Jadi ada satu lagu yang lagi hit sekarang, itu lagunya judulnya... Sebentar. Ini lagu lagi hits banget, baru aku edit sedikit sih. Lagunya Coldplay sama Chance Smoker. Judulnya Something Just Like This. Tapi gak tahu nih orang-orang Malang udah pada tahu lagunya apa enggak. Tapi kita coba aja, mungkin main lagunya terakhir kali buat kalian. Lagu terbaru dari Chance Smoker sama Coldplay. Kalau misalnya kalian tahu ya. Karena ini baru keluar kira-kira beberapa hari yang lalu. Dan aku suka banget sama lagunya. Aku juga. Dian juga suka katanya tuh. Dian tuh paling hit dan paling tahu lagu-lagu Chainsmokers, karena Dian ngefans banget sama Chainsmokers. Dana dari Tulungagung Jawa Timur. Di sini dari kapan? Dari kemarin. Kemarin. Sendiri. Demi Yasmin dari kemarin nunggu. Kenapa sih? Ya suka sih sama aksinya di pas manggung gitu. Oh gitu. Iya. Jadi semalam itu sebelum aku main di Hugos Malang, ada fans aku dua orang cowok gitu, terus dia bawa bunga. Terus saking dia shock ketemu aku, dia kayak gemeter gitu. Terus dia gini, oh my god. Apa? Ih, so sweet banget, aku mau dikasih bunga ya. Hai. Ini siapa? Kenapa?
oh my god, terus yang satu lagi dia kayak berkaca-kaca gitu matanya. Terus kadang-kadang ya, aku suka ngerasa gitu ya, udah aku tuh siapa, aku udah bukan siapa-siapa. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, aku suka kayak yang, kenapa gitu loh. Padahal aku tuh gak pernah ngapa-ngapain dan kayak gimana-gimana ya, udah gini doang gitu. Suka bingung tau gak? Tapi thank you banget ya bunganya buat yang semalam datang. Aku lupa namanya siapa, dia udah nungguin dari jam, gak tau nih pokoknya lama dia nungguin di lobby hotel. Gak boleh masuk. Dan gak boleh masuk, gak boleh masuk sama satpamnya, jadi dia nunggu di luar gitu. Terus udah gitu, tadi juga ada beberapa fans aku juga bawain bunga lagi, dua sama satu lagi kado gitu. Super duper sweet, thank you ya. Nah, kemarin aku di Surabaya. Sekarang aku di Surabaya, fotonya di Reiki. Ada yang pingsan. Ada yang pingsan? Iya. Terus? Ya, setelah ditanya, kenapa? Jauh dari daerah. Kalau enggak, jemput atau Banyuwangi aku lah. Dari jam berapa nih? Dari pagi ya? Dari pagi berangkat, nyampe ke lokasi itu sekitar siang. Terus? Mereka belum makan dari pagi. Kenapa? Gak tahu mbak. Kasian. Cara makan deh. Yes, akhirnya selesai juga gig aku di Jacklot Goes to Malang. Dan sekarang udah saatnya aku mau istirahat. Hai. Yaudah, sana. Bye. Kalau di Jakarta pasti susah ketemunya. Enggak juga kalau weekday. Aku Evani. Aku Evina. Dari mana? Malang sehari. Tapi Jakarta. Oh, Jakarta. Nungguin Yasmin dari jam berapa? Dari jam 9 ya. Iya sih, kalau mau kuliah ini 9 menit lagi masuk. Tadi malam gak nonton? Soalnya gak bisa, ada jam malam juga. Tapi pagi ini datang ya? Iya, datang nyempetin. Soalnya nanti bisa ketemu kalau di Jakarta. Ini nyempetin ntar kuliah tapi? Iya. Dibela-belain ya? 8 menit lagi. Yaudah, bye. Ya, makasih kak. Kadang-kadang aku suka sedih sama fans-fans aku yang usaha banget buat ketemu sama aku atau selalu datang gitu ya. Thank you so much buat kalian semuanya. Mudah-mudahan aku bisa ketemu sama semuanya yang pengen ketemu sama aku. Pokoknya I love you.